Kisah video viral seorang kepala dusun melakukan aksi joget di atas meja. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Medsos Kediri. Bukannya menjadi hiburan, video ini malah mendapat kritikan warganet. Ada yang mengungkapkan bahwa hal yang dilakukan oleh kepala dusun tersebut tak etis. Diketahui, pria yang joget di atas meja tersebut merupakan kepala dusun, Kasun Payaman bernama Agus Sugiarto. Ia joget TikTok di atas meja kantor Desa Trayang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur viral di media sosial. Terlihat dalam video ia mengenakan kaos putih biru, berkacamata, dan mengenakan topi. Setelah mendengarkan musik, ia lari ke atas meja sambil berjoget membelakangi kamera. Atas video tersebut, ia sudah mengucapkan permintaan maaf.